Saudara, empat pendatang asing tanpa izin parti ditahan ketika cuba menyeludup masuk di Tanjung Pengelih, Kota Tinggi Johor 9.30 malam tadi. Turut ditahan seorang tekong warga tempatan, Bahagian Komunikasi Strategik Markas Pemerintahan Armada Barat, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, menerusi kenyataan berkata mereka ditahan kerana menceroboh melalui jalan laut yang tidak diwartakan. Pihaknya mengesan kehadiran bot mencurigakan dari Pasir Gudang menuju ke Tanjung Pengelih dipercayai lokasi mendaratkan parti. Kesemua yang ditahan berusia 20 hingga 40 tahun.